Balik lagi bersama kami di channel Mobil Kenceng. Kali ini kita akan nge-review mobil yang umum, tapi modifikasinya nggak umum nih guys. Ya, ini dia Brio dengan Supercharge. Ya, jadi ini Brio standar dengan mesin L12. Ya, tenaga standarnya itu sekitar 85 sampai 89 horsepower ya. Ketika dipasang Supercharge, oke, dia naik sampai ke 168 HP guys. Ya, yang paling gila adalah torsinya. Tebak berapa? Ya, ini jadi 220 Nm. Ya, ini cukup, bukan cukup besar, sangat besar untuk mobil bercc kecil dan berbobot ringan. Ya, kalau boleh dibilang horsepower segitu dan torsi segitu itu hampir mirip dengan Mitsubishi Galant Hiyu ST, tapi yang itu VR4 ya. Galant Hiyu ST punya konfigurasi V6 2500cc, powernya juga 165 horsepower, torsinya 230 Nm. Sedangkan ini bobotnya lebih ringan guys, jadi ini lebih kencang. Ya, dan spek yang sudah di-upgrade antara lain, Supercharge memakai AMR 500. Yuk kita sambil ngintip di dalam under the hood-nya. Ya, oke, kita buka aja. Nah, ini udah kayak. Ya, masih standar nyal ting-ting. Open filter, ya, model jamur by HKS. Ya. Kemudian pipanya dia pakai ukuran 2,5 inch. Ya, superchargernya ini pakai blow off, cuman sementara agak kecil. Dia posisi superchargernya di belakang, guys. Ya. Bisa kalian lihat superchargernya ada di belakang, market punyanya AMR 500 ya. Nanti kita bisa coba suaranya yang merdu ya. Jadi dari intake dia masuk ke supercharge, dari supercharge dia ke intercooler dulu guys ya. Intercoolernya Apexi yang lebar ke atasnya cukup tinggi, ukuran 65 ya, cukup besar untuk mendinginkan. Kemudian ada blow off dari HKS SQ4 ya. Nah, ini untuk bleeding boost controller ya. Manual boost controller untuk bleeding udara biar nggak over boost ya. Dan tetap menggunakan ECU standarnya, tapi di remap karena injektornya menurut mekaniknya, menurut tunernya masih cukup. Tinggal debitnya aja yang ditambah, timing pengapian juga sedikit dirubah, dan di dyno menghasilkan power 168 horsepower dengan torsi 220 Nm ya. Dan nanti kita coba yuk performance-nya. Kebetulan kita bawa draghi hari ini, kita akan tes 201 meternya dan 0 ke 100-nya. Ya. Oke. Yuk kita coba aja. Tadi hasil uji coba yang kita lakukan ya, cukup mengejutkan ya. Karena ini jalannya kita bisa lihat ini paving ya, jalannya ini paving, jadi tadi ada spin cukup banyak kita dapatkan di 201 meternya itu. Kalau nggak ada spin kita anggap 10 flat lah ya, tapi tadi dapat sekitar 10,5. Nanti kita tampilkan datanya. Terus juga 0 ke 100 nya cukup mengejutkan. Mobil sekecil ini hanya dalam waktu 8,9, 8,7, 8,6 itu kenceng guys ya. Untuk mobil ini jadinya super fun, dan yang paling asik adalah suara supercharge nya ya. Kalau turbo kan dia bersiul ya, kalau ini mendesing, jadi itu serunya guys. Nah, gimana menurut kalian, apakah kalian
upgrade untuk seperti Brio ini ya. Kan yang biasa dipasang turbo atau swap ke L15 ini lain daripada yang lain ya, pasang supercharge hasilnya nggak kalah dong sama yang turbo, bahkan untuk daily lebih enak, tarikan dari bawahnya udah enteng. Untuk mengoptimalkan lagi nanti mungkin kedepannya ownernya akan memasangkan antara piggyback dust tag, atau kalau enggak mungkin dia ada opsi langsung ke stand alone ya. Oke, nah untuk modifikasi bagian eksterior kita bisa lihat yang diubah ya, bagian kaki-kaki terlebih dahulu ini menggunakan CE28 ya, dan velgnya variasi yang D1 spec, ban pakai 651 sport ya, ukuran 195 50 ring 15 ya. Ini ban semi slick guys ya, ini ban semi slick. Untuk yang belakang kita bisa lihat ukurannya juga sama ya, 195 50 ring 15 ya, dan warnanya juga blue ya, ini cukup bagus. Terus untuk spoiler ya, ini menggunakan model spoon ya, jadi ini ada fungsinya guys, biar angin ya kembali turun ke sini ya. Knalpot menggunakan dari Iron Craft yaitu Pro Drop. Ini lampu sudah di retrofit ya, di retrofit menggunakan proyektor. Dan untuk bagian bumper ini sedikit diubah, ini dicoak karena ada intercooler, ini hanya pelindung ya, pelindung panas, pelindung dari intercooler ya. Kemudian bagian samping ini ditutup guys, biar tidak menimbulkan drag atau angin nabrak ke sini yang mengakibatkan drag lama-lama jadi lift up ya. Oke, modifikasinya cukup simpel ya, tapi sangat berkenan. Nah, itu dia guys tadi hasil review kita. Apabila ada pertanyaan silakan tampilkan di kolom komentar, dan jangan lupa like and subscribe-nya. See you in next episode and see ya. Looking behind.